Shine bright up all night, we're never slowing down. Fall in love, drunk mistakes, we're bound to hit the ground. Gotta keep this feeling, keep on breathing. Stadion Batakan menjadi homebase tim Persiba Balikpapan yang digunakan untuk menggantikan Stadion Parikesit Balikpapan. Yap, stadion ini pertama kali digunakan oleh tim yang berjuluk Beruang Madu tersebut sejak tahun 2017 yang lalu, saat menghadapi Persegres Gresik United. Seiring berjalannya waktu, sedikit demi sedikit stadion ini berbenah dan melengkapi fasilitas di dalamnya, seperti single seat atau bangku di tribun penonton, hingga fasilitas lainnya di ruang VVIP. Untuk kualitas rumput pun tak kalah jauh dengan stadion papan atas di luar negeri. Dengan gaya khas stadion Eropa tanpa lintasan atletik yang murni menyelenggarakan pertandingan sepak bola, stadion ini menjadi daya tarik tersendiri bagi pecinta sepak bola karena menawarkan atmosfer yang sangat membara. Ya, jarak antara tribun penonton dengan lapangan tidak terlalu jauh, membuat atraksi pemain kulit bundar terlihat jelas dari pandangan. Sebagai stadion berstandar internasional, Stadion Batakan Balikpapan terus berbenah agar semakin mumpuni dalam hal infrastruktur. Terbaru, stadion ini telah terpasang kursi di tribun atas setelah pemasangan kursi di bagian tier 1 tribun untuk menambah kenyamanan lebih bagi penonton. Saat ini, kursi berwarna biru senilai 1,2 juta per unit ini telah terpasang terisi penuh di bagian bawah, serta dilanjutkan pemasangan kursi di bagian atas tribun. Jumlah kursi di tribun bawah ini berjumlah 20.000 yang telah dipasang pada akhir Mei tahun 2022. Pak Andi Budi Utama dari UPT BPKD yang mengelola Stadion Batakan ini mengatakan pemasangan kursi di stand bawah sudah selesai dan dilanjutkan pemasangan single seat di bagian atas. Total, sudah 3 blok single seat telah terpasang di lantai paling atas tribun tersebut. Selain tempat duduk, ada hal baru yang bisa dilihat di Stadion Batakan. Ya, secara khusus tulisan homebase Persiba yang sebelumnya terpasang di tribun bawah telah berubah menjadi Batakan. Pak Andi menerangkan perubahan nama lapangan kandang ini karena mengambil nama daerah di mana stadion tersebut dibangun. Ditambah lagi karena pembangunan stadion tersebut dibangun dari anggaran pemerintah kota Balikpapan dan bukan dari Persiba Balikpapan yang hanya bertindak sebagai penyewa dan bukan pemilik. Tak lupa pula, rubber artificial area Sentul Ban Stadion Batakan juga ikut diperbaharui. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, warna rubber yang diaplikasikan di area Sentul Ban Stadion ini berwarna merah. Namun, saat ini sudah diganti dengan warna biru. Semakin menguatkan bahwa identitas Persiba Balikpapan sangat kuat di Stadion Batakan ini. Tak lupa pula, font tulisan Persiba Balikpapan juga disematkan pada area Sentul Ban ini. Semakin menambah style keren dari Stadion Batakan. Party for a lifetime. No, we ain't stopping.
Harapan kedepannya, semoga stadion ini lebih banyak upgrade lagi, seperti pemasangan full single seat dan sebagainya.